menghormati saranan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, perhimpunan dalam stadium ataupun dalam bangunan dilakukan pihak Patriot Akur, dan kita juga berjaya wujudnya Patriot untuk menghalang mana-mana pihak untuk mengadakan demonstrasi haram di tepi jalan. Jalanan itu memang kita tolak sama sekali. Oleh kerana itu, hari ini kita dapat keputusan, kita semua sedia maklum bahawa perhimpunan ini akan diadakan di stadium. Kalau kita melihat apa yang kita dapat dari segi SMS dan sebagainya, pihak bersih nak melakukan di Stadium Merdeka, kami tolak sama sekali. Kerana kalau ikut permohonan pada 21 hari bulan 6, kita telah memohon melalui Ibu Pejabat Polis Dang Wangi untuk mengadakan perhimpunan ini di Stadium Merdeka melalui Ketua Pergerakan Pemuda Wilayah Persekutuan, Saudara Rizalman, untuk kita mendapat. Tapi sehingga kini kita belum dapat sebarang keputusan daripada pihak polis. Jadi apapun, kita akan akur dengan segala keputusan yang mengikut lunas-lunas undang-undang. Lagipun kita tidak akan membenarkan mana-mana pihak untuk mengadakan demonstrasi di Stadium Merdeka, kerana tempat laungan Merdeka telah dilakukan di Stadium Merdeka. Itu amat nostalgia bagi kita. Kalau kita tengok cara kaedah demonstrasi ataupun himpunan haram yang nak dilakukan oleh pihak bersih, sudah tentunya memang jauh sama sekali dengan apa Patriot nak buat. Patriot untuk mempertahankan benteng. Kalau kita tengok, pihak bersih untuk menjatuhkan kepimpinan negara dengan cara kaedah mereka melakukan. Lagi-lagi dalam baru-baru ni, pihak polis telah menjumpa di Gombak, di Pertama Kompleks, mereka berjumpa parang, baju bersih dan pelbagai. Kalau kita lihat dari segi sudut, memang cara mereka untuk menjadikan negara kita tempat huru-hara. Lagipun demonstrasi jalanan kuduh dari segi sudut pandangan rakyat di luar sana terhadap negara kita. Kita tidak pernah diajar, dididik untuk mengadakan demonstrasi jalanan. Oleh kerana itu, pihak Patriot akan pastikan tidak ada mana-mana pihak, kita akan menghalang siapa jua yang nak mengadakan demonstrasi jalanan. Kalau nak ikut cara sistem betul, hari ini kita melihat Menteri Besar Selangor telah menjemput pihak bersih untuk mengadakan perhimpunan itu di Stadium Shah Alam. Kenapa tidak mereka melakukan di Shah Alam? Kenapa mereka beria nak datang ke Stadium Merdeka? Kerana mereka akan mengganggu gugat atau mengacau bilau dari segi sudut cara mereka nak masuk ke dalam stadium dan sebagainya, mesti akan berlakunya kacau bilau. Jadi kita minta pihak polis tegas, kami Patriot akan akur segala keputusan yang dibuat oleh pihak polis dan mengikut segala peruntukan undang-undang. Berkaitan dengan tindakan Patriot, kita sedang menanti kelulusan daripada pihak polis sama ada kita boleh guna pakai Stadium Merdeka itu atau tidak. Kita akan tunggu keputusannya. Kami dipahamkan esok atau lusa keputusan itu akan diumumkan sama ada boleh atau tidak. Dan saudara Khairi Jamaluddin akan pulang ke tanah air besok, dan kita akan ada mesyuarat khas besok untuk tindakan susulan apakah langkah seterusnya Patriot nak buat dari segi untuk menghalang siapa jua yang nak buat himpunan atau demonstrasi jalanan. Sekali lagi, kita akur dengan segala keputusan yang dibuat oleh kerajaan supaya kita melakukannya dalam dewan tertutup ataupun stadium dan sebagainya. Pihak Patriot akan mengikut segala lunas-lunas undang-undang yang sedia ada. Kalau kita sekarang tunggu apa yang keputusan polis, Ibu Jawab Polis Dang Wangi yang kita telah memohon melalui Pemuda Wilayah Persekutuan, dan apabila kita diberikan keputusan boleh atau tidak, dan kita akan mesyuarat. Saudara Khairi akan balik esok, kita akan bermesyuarat dan akan membuat ketetapan apakah langkah seterusnya himpunan kami akan dilakukan bila dan di mana. Tapi yang lebih penting pada hari ini, kita minta pihak bersih jangan guna pakai Stadium Merdeka. Kerana kalau ikut peruntukan undang-undang, kami yang telah mengisi borang pada 21 hari bulan 6, kita telah memohon untuk mengguna pakai pada 9 hari bulan Stadium Merdeka untuk himpunan aman, bukan himpunan haram, himpunan aman Patriot. Keputusan itu akan
tahu selepas pihak polis bagi keputusan? Kami pihak Patriot, seperti yang saya katakan tadi, Patriot adalah benteng untuk mempertahankan demonstrasi jalanan dan perkara-perkara yang tidak relevan dengan perlembagaan yang ada pada negara kita. Kita sudah tentunya akan mengikut lunas-lunas undang-undang. Sebab itu Patriot diwujudkan. Patriot dilahirkan untuk menjadi benteng. Kita tidak mahu mana-mana pihak menyalahgunakan. Jangan, kita ada cara, sistem demokrasi kita. Kita boleh lakukan dalam pilihan raya yang umum. Saya nak tanya kepada Ambiga, kenapa menghadap Duria Maha Mulia Tuanku Agong semalam tak bawa memorandum? Kenapa tak buat memorandum? Serah saja memorandum kalau betul beliau telah menghadap Duria Maha Mulia Tuanku Agong. Kenapa harus dilakukan di tepi jalan ataupun di stadium nak bawa orang ramai? Kenapa? Adakah niat untuk kelentong rakyat? Oleh kerana itu, pihak Patriot tidak akan membenarkan sama sekali mana-mana pihak mengambil kesempatan untuk kepentingan peribadi politik mereka. Kita tidak mahu mereka salah pesongkan informasi-informasi ini kepada rakyat jelata. Oleh kerana itu, pihak Patriot akan berdiri di barisan hadapan. Tapi walau apa pun, pihak Patriot akan mengikut segala lunas-lunas peruntukan undang-undang yang ada dalam negara kita. Kita tidak akan langgar undang-undang. Ramai ahli yang terlibat kalau Patriot, sebab masa sekarang ni kita dah 20,000 yang berkobar-kobar untuk nak berada di situ. Tapi cuma kita kata tak mau, kita dah titah khas Tuanku Agong, kita dah menghormati, kita dah tak mau buat demonstrasi jalanan. Kita tak mau ikut pihak himpunan demonstrasi haram tersebut. Akhirnya mereka juga telah memutuskan nak melaksukan di stadium. Tak apa, kita dah minta Stadium Merdeka pada 21.6. Mereka baru nak minta hari ini. Dan saya dipahamkan sampai sekarang tidak ada lagi permohonan daripada pihak Bersih. Jadi, dan kita juga sedia maklum, Menteri Besar Negeri Selangor melau-laukan supaya mereka guna pakai Stadium Shah Alam. Guna pakai Stadium Shah Alam. Dan kita akan tengok apabila keputusan pihak polis buat, kita akan fikirkan kaedah yang bersesuaian selanjutnya. Kemana kita nak lakukan himpunan aman yang akan dilakukan oleh Patriot nanti. Untuk menyentuh yang Datuk cakap tadi, Tuan Ambiga dah pergi semalam di istana, kenapa dia tak silap memorandum itu? Adakah kita boleh sifatkan bahawasanya memang Ambiga ini mempunyai agenda tersebut? Sudah tentu. Kalau kita tengok dalam surat khabar, saya baca utusan Malaysia, Datuk Sri Nizar kata siapa datang dapat RM50. Dan apabila kita baca surat khabar, Datuk Sri Anwar kata dia boleh hentikan Ambiga supaya tidak mengadakan demonstrasi jalanan. Ini terbukti mereka ada kaitan. Mesti ada sebab-sebab yang tersurat dan tersirat. Kalau benar mereka nak memberikan memorandum, Tuanku Agong dah beri laluan untuk menghadap semalam dengan mudah untuk diberikan. Boleh diberikan dan mereka boleh pergi jumpa Datuk Sri Aziz sebagai pengurusi SPR, serah. Bawalah media semua. Seluruh dunia mereka boleh bawa untuk menyatakan mereka dah serah. Itu sepatutnya. Kalau nak cari penyelesaian kononnya nak bersihkan SPR. Tapi ini mempunyai agenda yang tersurat dan tersirat. Mereka niat yang tidak baik untuk mereka nak membawa rakyat yang tidak berdosa, yang duduk di rumah hari Sabtu tu, nak bawa mereka ke tepi jalan. Dan sekarang nak bawa pergi ke stadium. Besok tak tahu ke mana lagi mereka nak bawa. So the clear message is Petrus tak benarkan mereka mengadakan perhimpunan haram dalam Stadium Merdeka sebab laungan Merdeka pernah. Ya, benar. Laungan Merdeka tempat suci untuk kita, untuk rakyat Malaysia, di mana laungan Merdeka telah dilaungkan oleh almarhum Tengku Abdul Rahman. Dan itu adalah kita mendapat kemerdekaan. Hari ini bukan kita nak melaungkan untuk menjatuhkan kemerdekaan tersebut. Itulah yang kita kata. Lagi pun, kalau ikut permohonan, kami minta dulu pada 21.6. Jadi kalau pihak polis nak beri, kena beri kepada kami. Kalau ikut siapa yang minta dulu, siapa yang pohon dulu. Tapi walau bagaimanapun, kami pihak Patriot, kami akur dengan apa jua keputusan dibuat oleh pihak polis setelah mereka mengambil segala langkah-langkah keselamatan yang mereka telah siasat dengan terperinci. Kalau mereka merasakan itu tak boleh, kami akur. Tapi yang penting sekarang ni, kita tidak mahu Bersih, Ambiga dan puncu-puncunya melaksanakan perhimpunan mereka di Stadium Merdeka. Ini tidak boleh. Kami akan menghalang kerana kami yang mohon dulu pada 21 hari bulan 6. Tok,
dia memang bercakap nak adakan di stadium mereka, tapi dalam masa sama kita dapat maklumat bahawa mereka nak berkumpul di Masjid Kampung Baru, Masjid Jamik, dan mereka akan berarak ke stadium. Dalam perjalanan tu macam-macam boleh berlaku. Itu sebab saya kata niat mereka tu tak baik. Kalau mereka nak kumpul daripada Bukit Bintang, nak kumpul daripada Kampung Baru, nak kumpul daripada, ini memang mencari masalah. Ini memang mereka sedang nanti mencari masalah. Dan saya yakin dan percaya pihak polis, pihak tentera dah bersiap sedia dah. Dan saya nak nasihatkan rakyat, jangan terpedaya, jangan tertipu dengan apa yang mereka, da'iyah yang mereka nak lakukan. Kononnya mereka nakkan SPR ini bersih dari segi pilihan raya dan sebagainya. Ini semua adalah satu pembohongan. Ini ada agenda tersembunyi yang untuk kepentingan politik, kepentingan peribadi beberapa pihak di luar sana yang kita tahu. Kita yang begitu bijak dan untuk memberi, pastikan keselamatan rakyat itu didahulukan. Oleh kerana itu kita lakukan dalam stadium. Kalau pihak bersih nak buat, pihak patriot nak buat, siapa nak buat, minta permit kepada polis, polis beri kelulusan, kita boleh buat secara aman. Dan saya minta kepada Ambiga, pastikan apa yang dijanjikan oleh beliau dalam press conference-nya yang ia selamat dan tidak akan berlakunya apa-apa, pastikan ianya berlaku secara aman tanpa ada sebarang pertumpahan darah.